jelas. Maths, maths pula. Ha, tengok. Bila maths sebut LK, LK sebut maths. LK. Okey, dalam soalan nombor 16 ni, yang kamu masalahnya adalah RX. Ini bukan setakat RX aja, yang atas tu pun masalah juga. Okey. Ha, yang ini. Okey, cuba tengok yang ini. Sini ada bulatan. Sini ada bulatan. Ini ada garis. Betul. Satu titik menyentuh bulatan. Sepatutnya ada separuh bulatan macam ni. Ha, ada separuh bulatan. Ha, ni dia terus garis je. Mana dapat berlaki sebarisnya? Ha, mana titik tangentnya? Dia sedap kata orang. Nanti kita tengok dia punya. Ini dah salah lah ni kaedah ni. Dia dalam tangent ni kamu tak boleh agak-agak garis dia. Dia kena betul. Okey, yang ini. Yang ini adalah saya cakap ini adalah RX. Soalan saya titik tangent adalah C. Titik tangent diberi atau tidak? Tak. Jadi kita kena gunakan kaedah arah mata angin. Pada titik di luar. Ini titik dia. Masalahnya sekarang, dia tidak berada pada satah vertikal dengan horizontal. Pada satah mengufuk dan mendatar. Mengufuk dan mencacang. Ha. Faham? Dia dah sengit. Jadi bila titik di sini, kita kena follow garis yang sebelumnya. Jadi dia jadi macam ni. Ha. Jadi dekat titik ni, kamu kena follow garis ni. Macam tu. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4. Ke mana? Kedua sini. Macam tu kan? Jadi yang ini selari macam tu. Ha, macam tu. Jadi titik B ini akan pergi ke hujung ni. Okey, bila dia pergi ke hujung, okey, dia akan bersilang pada ni. Ha, dia akan dapat titik C tu. Bila kamu garis sama titik bersilang tu, ha, inilah dia punya RX. Jadi dia punya titik tangent yang di sini dengan mesti kena pada titik yang persilangan tu. Oh, tak nampak. Mesti kena sini. Macam kamu ni kan, kata kalau ini betul, mesti kena sinilah. Tapi ni sebab salah. Yang ini kamu ambil straight macam ni, betul? Tu yang dia jadi salah. Dia kena macam ni. Boleh. Ha, faham? Faham ke tak faham? Ha, faham cakap faham. Okey, soalan yang lain. Cepat. Ke tak buat lagi? Semalam saya tak ada, kau buat apa? Buat latihan ke buat main-main? Ke nyembang? Ha, tengok Balkis tanya semua. Kau tak nak tanya sudah. Balkis cepat pandai. Yang mana Balkis? Kau nak tanya yang mana? Dia tak tahu RX je. RX je tak tahu. Ha. Kan dah kabur dah. Saya dah lakar dah. Cepat. Ini belum tentu betul lagi ni. Okey, yang ini. Ha, ini boleh tentu betul ini. Sekarang ni kita ada satu bulatan besar macam tu, ada satu bulatan kecil. Sekarang kita tak tahu di mana dia R55. Okey, daripada selalu yang kita tengok macam ni, hilang. Okey. Macam ni, lepas tu macam ini. Ada pusat ini garis, ada pusat ini garis macam ni kan? Tapi masalahnya sekarang dia berada di sini, titik F ni. Maknanya di sini. Soalan saya, dari sini ke sini berapa? Ha. Berapa soalan saya? 90 tambah. Banyak kamu 90. Buat apa kamu ambil 90 tu? Dah ada titik F. Titik F dah dapat dah. Ini dia titik F. Ambil je lah jari dia. Berapa? 55. Ha. 55 tanda. Yang ini? Yang ini? Berapa? 20 tambah 55. Jadi kat sini di sini adalah 55, betul?
Baik, ukuran 55, di sini 55. Ha. Di sini 2 56 75 ya. 75. Sini pada pusat tu situ. Kemudian gariskan. Ha, ini kena garis. Gariskan. Gariskan. Barulah tahu di mana titik tangentnya. Faham, Rekis? Ini sampai ke tak sampai? Yang sampai? Yang sampai? Sampai hati saya pada kamu. Yang ini tak sampai. Faham? Faham? Okay, ini cepat pandainya tu. Okay. Nampak ni? Tak sampai kan? Jadi kalau kalau dalam pemeriksaan ni dah rugi. Kan? Sikit je. Ni tolak lagi, tolak 0.5 ni, tolak 0.5. Okey. Kita pergi berpindah kepada RX. RX ni. Titik tangent adalah titik titik B. Kau ni faham ke tak ni? Menoh je tak berjawab pun. Dia kalau faham mesti jawab, tak jawab tak faham. Titik tangent adalah titik B. Saya dah terangkan minggu lepas kan. Jadi titik B tu diberi atau tidak dia punya ukuran? Tak. Tak beri. Jadi bila tak beri, kita gunakan kaedah arah mata angin. Di mana nak buat arah mata angin tu? Di A. Titik di A tu titik di mana? Hey, titik di luar. Macam ni? Ha, kat sini. Jadi, dia punya ni titik je. So, sini kita boleh buat horizontal dengan vertikal. 1, 2, 3, 4. Ke mana? Ke mana? Ke mana? 3. 3 ke mana? Bawah. Jadi, yang ini ke bawah lah. Ini bulat ke bawah. Nah, ini saya dah lakar dah itu. Daripada A. Nah, jangan kamu ambil pusat ni pula. Dia kena daripada A. A ke kan nampak bersilang kat B tu. Daripada pusat pergi yang bersilang tu terus ke bersilang semula ke garis yang yang kamu buat tadi, yang ketik garis 3 ni. Inilah pusat RX nya. Okey. Bila dilukis, nak tunjuk juga kaedah lukisnya. Nak redak? Ke dah faham dah? Tak faham nak lukisnya macam mana? Jadi kita tahu ni dah lukis dah ke bawah. Okey. Titiknya di sini kan, titik A tu kat sini. Okey, dah garis dah ke bawah dah. Okey, dah betul dah. Yang ini selari ke bawah. Cuma dia tak ada adalah garis daripada titik A ke titik yang garis ke bawah itu, hujung anak panah tu. Ni je yang tak ada. Nampak ni. Okey, jadi akan bersilang kat sini. Ini titik apa? Yang bersilang ni titik apa? Titik tangent dilabelkan sebagai B. Daripada pusat ini pergi yang bersilang itu, pada titik B itu ataupun pada titik tangent. Okey, pada titik tu terus sampai ke garis nombor 3 tadi yang kita buat ni, garis nombor 3 kan. Ha, itu ada punya pusatnya. Jadi kita boleh daripada pusat ni dia akan sentuh titik A dan juga titik yang bersilang ni, nampak? Okey, kalau tak kena, kamu adjust sikit kedudukannya. Ha, jangan terus garis je. Okey. Kadang-kadang alat kamu, kadang-kadang tangan kamu. Boleh faham? Jangan main hentam terus garis je. Okey, daripada sini betul-betul pada titik tangent garis ke titik A. Sekali garis je. Tak payah nak 5 kali kat situ. Ha, lepas tu garisnya makin lama kita bayang, makin lama kita bayang, makin lama kita bayang, makin lama kita bayang. Ha, kata. Boleh. Ha, mudah aje kan? Okey. Ha, lagi soalan? Soalan? So,
Soalan mesti bersama dengan latihan yang kamu dah buat. Ha, macam si Balkis ni. Jangan cikgu tak faham, cikgu pap kosong aje. Yang tak bertanya tu sebab dia tak buat latihan lah kan. Tak tahu apa yang dia tak tahu. Buat muka tak bersalah. Dari muka dah tahu sebab saya cakap saya ada ilmu. Tengok muka dah tahu siapa yang buat, siapa yang tak buat. Kau nak kena duduk kat dataran baru buat. Ha. Siapa yang tak buat langsung bangun? Siapa tak buat langsung bangun? Siapa buat satu je bangun? Bangun. Ah, tu buat satu. Buat dua je bangun. Apa pula dua? Sampai habis lah. Oh apa? Punya lama cuti buat satu je. Buat dua je. Saya dah pesan buat sampai habis. Dah habis dah. Topik tangent ni dah habis. Hari ni nak bincang aje. Mana yang tak reti nak buat? Semalam buat apa? Semalam pun tak buat kerja kan? Oh memang bagus. Inilah bakal-bakal pemimpin negara besok. Tak buat kerjanya. Kenapa tak buat? Kenapa tak buat? Tak tahu. Biasanya jawapannya tak buat sebab tak tahu. Malah saya bibil.